Datang semuanya untuk cara melihat chat WA yang sudah dihapus oleh teman atau si pengirim itu mudah ya. Jadi langsung saja kita contohkan di WhatsApp-nya. Jadi nanti kasusnya itu seperti ini. Nah ini dia. Jadi sebelum kamu membuka chatmu itu kan sudah keburu dihapus oleh si pengirim ya. Jadi kamu tidak tahu nih apa sih isi chatnya ini dan kamu penasaran. Oke, nah untuk mengetahui ini kan kamu harus membutuhkan yang namanya aplikasi tambahan ya. Ini nama aplikasinya ya, WAMR. Silakan langsung saja download ke Play Store-nya. Nah ini dia, ini ya aplikasinya ya. Oke, silakan di download dan install terlebih dahulu. Setelah diinstal kita langsung melakukan settingan ya. Ini tinggal diklik, kemudian klik chat, enable, lalu di sini nanti klik yang ini WAMR, izinkan, lalu ini back, lalu ini geser. Lalu ini klik WhatsApp yang kita gunakan ya. Klik, lalu klik lagi enable, izinkan, lalu ini geser lagi, baru checklist. Maka nanti hasilnya seperti ini ya, kosong ya, belum ada tulisan apapun. Oke, nah jadi misalnya ini WhatsApp temenmu ya, si pengirim, dan ini WhatsAppmu. Jadi ini melakukan chat lagi ya, misalnya bro apa kabar gitu ya. Tulisannya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dikirim nih ke HP-mu ya. Tapi kamu belum sempat baca, lalu sama si dia itu keburu dihapus dalam hitungan detik. Nah ini, hapus semua orang. Artinya kamu di sini lalu buka HP-mu. Loh ini ada apa sih kok chatnya dikirim tapi dihapus. Nah kemudian kamu untuk mengetahuinya itu langsung saja klik di sini WMR. Nah ini ya, jadi tadi isinya benar kan, bro apa kabar ya. Jadi gitu ya caranya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih.